Halo guys, selamat datang di Kin Gaming. Waktunya kita gaming game Stumble guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya beri dukungan channel saya berupa like dan subscribe ya guys, biar aku tambah semakin semangat bikin konten game Stumble guys untuk berikutnya. Nah, sebelum itu aku mau sesuaikan dulu untuk skin yang mau kita pakai ya guys ya. Dan ada skin chicken. Kalian mau pakai skin apa? Chicken aja ya guys ya. Kayaknya aku kangen sih pakai skin chicken ini ya. Biasanya skin chicken ini bikin lucky guys, kita akan mau lolos sampai ronde 3 ataupun kalian akan memenangkan ya guys ya. Di sini aku masih menunggu dari game Stumble guys untuk akan rilis skin terbarunya ya guys ya. Oke, kira-kira kita mendapatkan map yang gampang atau susah untuk ronde pertama? Jangan sampai magma. Es banget ini easy banget jungle roll ya. Oke, kita pakai teori shortcut ya guys ya, yang jalan di tepi jalan. Astaga, sesuai harapan ya guys ya. Oke, kita pakai teori shortcut yang sebelah kiri aja. Kalian untuk di lumpur ini kalian harus pintar-pintar main double jump ya. Tuh kan banyak bocil yang ini yang kelinci kok jatuh banget. Kita adu mekanik ya, ayam vs kelinci ya guys ya. Ululululu, mau jatuh kecemplungan. Astaga, jangan sampai jatuh guys. Ih, bocil-bocil pada tinggi banget sih, memainkan jungle roll ya. Kayaknya dia udah di rank ini sih, di rank mythic ini ya. Ada yang skin singa lagi, skin singa bule ya guys ya. Ayo, tak selip kamu ya, pakai toilet shortcut ini guys. Hehehe, boy. Yakin deh. Gak jadi, easy banget. Kamu kira aku bakalan jatuh ya guys ya. Easy banget ini anjir. Oke, lulu, jangan tutup dulu. Memang babi ya gue nih. Mau double jam masih belum bisa ya guys ya. Ayo double jam lagi. Ada yang ngasih stiker GG. Iya memang GG ya guys ya, Kid Gaming ya. Mampus, yang skin singa, skin singanya bule tuh gak lolos guys. Mampus, jatuh ya guys ya. Easy banget deh ya, skin ayam memang selalu di depan. Kita apakah kita mendapatkan skin skin mapnya paling gampang guys untuk ronde kedua, dan sampai kita mendapatkan map yang susah sih ya, map yang paling gampang ini ya, yaitu Super Bowl Scramble ya. Gampang sih menurutku sih, easy banget. Oke, kita pakai teori shortcut ya yang sebelah. Aduh, di mana pang? Oh, sakit gak mulai. Jangan sampai kena bola itunya guys. Kita pakai teori shortcut ya guys ya. Sombong banget anjir. Kita pakai teori shortcut. Ayo. Ada yang pakai emot anjir. Sakit gak mulai. Oke, kita langsung. Yang skin tengorak gigi banget guys dia guys. Ayo kena itu bola. Easy banget, edge tidak kena ya. Oke, kita lihat selasalanya sini aja. Ayo easy banget. Mau jatuh anjir. Mau jatuh. Skin ayam. Ayo. Masih lolos ya. Kita masih adu mekanik dengan tengkorak hijau anjir. Oke, tengkorak putihnya jatuh ya. Sisa tengkoraknya hijau itu yang mokong itu ya. Kita akan libas itu ya, bocil satu itu ya. Kayaknya dia gigi juga itu mainnya guys. Apakah kita mendapatkan map yang paling gampang juga? Ya, ini sih mah easy banget ya guys ya, boot base ini ya. Saya udah pernah coba sih, menang terusnya. Oke, kita coba aja. Jangan, pokoknya kalian jangan kena kumbang-kumbang ini ya. Ini sih kumbang, bukan sembarang kumbang ini guys. Dan jangan sampai kena semprotannya PDAM ya guys ya. Karena kalau kalian kena semprotannya PDAM, kalian akan mancur sampai di depan itu, kalian akan jatuh dan gagal untuk memenangkannya ya. Tuh, terpental kan? Terpental kan, kena kumbang kan? Pokoknya yang kumbang ini nih, kumbang merah ini hati-hati nih, sama kuning nih. Kok yang biru sih masih easy banget. Kalau gini mah satu-satu aja ya guys ya. Aduh, terpental sama air PDAM guys. Aduh, terpental sama air PDAM. Oh, itu easy banget. Oke, easy banget. Astaga, kalah guys. Kena air PDAM dari game Stumble guys. Aduh, fatal, tinggal satu itu loh ya, tinggal satu sih, kayaknya dia pemenangnya ya guys ya. Oke, mungkin itu aja, kita cuma lolos ke ronde 3 tapi gak menang ya guys ya. Oke lah, mungkin itu aja. See you next time, see you, goodbye guys.